Sebuah video proses syuting sinetron di lokasi pengungsian Semeru beredar di sosial media. Warga pun geram karena pengambilan gambar adegan sinetron tak memperhatikan kondisi yang masih dirundung bencana. Video ini beredar di berbagai platform, baik WhatsApp, Instagram, hingga Facebook. Dalam tayangannya, terlihat dua orang pemain sedang adu peran di lokasi pengungsian bencana Semeru. Selain itu, terlihat banyak kru sinetron di sekitarnya. Tak lupa, warga sekitar turut menjadi saksi proses ambil gambar adegan itu. Sinetron ini di salah satu televisi swasta. Warganet yang mengetahui hal ini pun kesal sebab bencana belum usai, tapi lokasi sudah dibuat syuting dan disaksikan oleh korban utamanya anak-anak.